Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu Adam Ati Rabbaka tusamma aqila Wala ta'sihi ta Fatusamma jahila Ibnu Adam Hai hey, anak turuni Nabi Adam Ati to atau sirah Rabbaka ing pangeran Iroh. sama mongko diarani sopo siro Akilan ing wong kang berakal. Wala taksi lan ojo maksiat sopo siro hi ing robbaka. Fatu sama nuli diarani sopo siro jahilan ing wong kang Terjemahan hadis ini: "Wahai anak turun Nabi Adam, taatlah kepada Tuhanmu. Jika kamu taat kepada Tuhanmu, maka engkau disebut orang yang berakal, dan janganlah kamu berbuat maksiat kepada Tuhanmu, sehingga kamu..." disebut orang yang bodoh. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berakal itu adalah orang yang benar-benar taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita selalu berbuat maksiat kepada Allah, itu berarti kita termasuk orang-orang yang bodoh. Walaupun kita ini orang yang pandai, walaupun kita ini doktor, profesor, sarjana, ahli di bidang ilmuwan tetapi kalau kita selalu berbuat maksiat, maka menurut Rasulullah itu sebenarnya bukan orang pandai. Itu sebenarnya bukan orang yang alim, tetapi itu adalah orang-orang yang bodoh. Sebab jika dia benar-benar orang yang alim, jika dia benar-benar orang yang berakal, tentu mereka tidak mungkin berbuat maksiat. Tetapi kalau mereka benar-benar berbuat maksiat, itu berarti dia tidak memiliki akal yang sempurna. Rawahu Abu Naim an Abi Hurairah. Rawang riwayatakihu ing hadis. Sopo Abu Naim, Abu Naim an Abi Hurairata, sangking Sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu.